Program padat karya seperti pembersihan lingkungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keekonomian masyarakat yang terdampak COVID-19. Di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 15 Kalimantan Selatan, program padat karya ini melibatkan sekitar 100 orang warga. Proyek yang dikerjakan adalah bidang pekerjaan sederhana yang tidak memerlukan keahlian khusus, sehingga bisa menyentuh masyarakat dengan kemampuan terbatas. Ada masyarakat yang ada di sekitar sini, makanya tadi kita juga mengajak aparat kecamatan juga ikut hadir, sehingga pendataan petugas ataupun tenaga kerja yang dipakai juga ada di sekitar daerah sini, Pak. Ada yang PHK dan sebagainya, jadi meningkatkan pendataan masyarakat, membantu mereka-mereka yang kesulitan dalam mencari kebutuhan hidup, ya. Kebetulan kita lingkungan sekitar biasanya diambil oleh pemerintah. Nah, saya diminta ke sini hadir untuk membuka program ini. Nah, karena kita mitra kerja sudah lama kita nih. Perhubungan ini kawan-kawan saya juga di daerah seperti itu diundang. Sama. Dengan sistem upah yang disesuaikan aturan pengupahan setempat, program ini direncanakan berkelanjutan sehingga memberi stimulan atau daya tambahan bagi warga untuk tetap produktif dan bertahan di tengah dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Fadli Azhari, Abra Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.